Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya tidak ngebolang. Jadi kali ini saya ingin review ular hijau tak berbisa, yaitu ular pucuk, teman-teman ya. Ini ular. Oh ya, maaf kalau saya tidak pernah ngupload ya, karena mencari ular itu sangat susah sekali, teman-teman. Videonya cuma 10 menit tapi nyarinya berjam-jam. Ini ular yang cantik ya. Ini adalah ular Hayatullah Prasina ya. Ya, memiliki karakter yang agresif, teman-teman. Kan dia tuh cepat menyerang ya. Cantik. Hayatullah Prasina. Bahkan orang suka keliru bahwa ular ini berbisa. Yang berbisa itu seperti ular lendir. Itu berbisa itu namanya adalah Timaresurus albolapis. Perbedaannya simpel, ular hijau berbisa itu. Ular hijau berbisa itu ada dua. Timaresurus albolapris dan Timaresurus insularis. Tapi Timaresurus insularis warnanya biru seperti gini. Ada biru dan hijau. Ular berbisa hijau. Ekornya merah ya. Dan ular ini tuh cocok untuk peliharaan pemula ya, seperti subscriber saya kan pemula pasti ingin melihara ular pucuk ya, karena lucu ularnya tuh. Waktu saya ini cocok untuk pemula ya, untuk kalian yang hobi ular juga bisa semuanya. Dan kalian yang ingin merawat ular seperti gini itu, kalian tinggal komen, gampang kan saya kasih bagi-bagi untuk berapa pemenang ya, tuh 2 atau 3 pemenang lah. Jadi itu kasih yang makannya rakus. Ini udah termasuk ukuran jumbo ya ini. Makanan, oh saya lupa, makanan ular tersebut semisal buru, lalu nonok dan apa, dan kadal kebun. Mengapa ular ini disebut ular pucuk? Karena dia memiliki badan yang ramping. Dia memiliki bisa, tapi memiliki bisa rendah ya, di bawahnya menengah, di bawahnya medium lah kata anak-anak ini. Jadi dia lucu kan, berarti kan cantik sekali dan memiliki karakter yang agresif. Kalau dia terancam, dia memipihkan badan itu seperti ini tuh. Letter S ya, teman-teman. Jika dia terancam tuh. Ini malam, teman-teman ya. Sedang melakukan siang, jadi kasihan untuk subscriber saya. Kalau kita bikin videonya nanti siang, belum ngedit, jadi nanti uploadnya malah lama. Kita menggunakan kandang ini. Ini kandang cadangan untuk bawa ke sini. Kita lihat kandangnya. Ini ya, ularnya. Cocok untuk pemula, cocok. Untuk kalian ya, yang ingin ular ini, silahkan komen. Jangan lupa ya. Ya, kita menuju kandangnya. Settingan kandangnya seperti ini. Ini adalah batang pohon ya, teman-teman. Batang pohon, lalu ini dia kandangnya. Jadi besok kita bersihkan kandangnya, lalu kita kasih air ya. Ini saya kasih air. Kita untuk kalian yang pemula, kita pegang pakai ini. Sebenarnya bagus pakai ini juga, ini seperti cungkil seperti ini. Cungkil. Karena lumayan juga ya.
efek gigitan dia tuh bisa membuat gatal. Kalau yang imunnya kuat bahkan tidak bakal apa-apa. Dan saya juga ada punya ular lagi. Ular pelangi. Sekilas mirip dengan kobra. Kandang itu acak-acak kecil lagi kandangnya. Belum beli lagi ya karena masih kismin. Ini dia ularnya nih. Ini lucu kan? Ini dia ularnya. Kita besok kita review ini ular ini ya. Cantik. Ular pelangi. Mungkin videonya cukup sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Dadah.